Okey, Bahasa Melaka part 3. Ramai kawan-kawan luar aku tanya aku, "Eh, aku kadang-kadang dengar orang Melaka cakap dak depan tu apa tu? Dak-dak tu. Macam dia panggil orang tu mesti ada dak." Ha, okey. Ini soalan selalu keluar. Dak tu adalah budak. Okey, betulkan kalau saya silap. Tapi yang saya tahu dak tu adalah singkatan kepada budak. Contoh kalau dia nak panggil seseorang tu, dia akan dahulukan dak dulu depan, baru nama orang tu. Eh, kau nampak dak Ajib ah? Mana dak Ajib sian ni? Lagi tadi kata nak transi dia orang lah nak lama-lama ni baru ah ni. Ha, dak. Okeylah, untuk pengetahuan. Orang Melaka ni tak semuanya kaki mencarut. Tak semuanya kahau, tak semuanya kasar. Ada juga yang baik-baik. Ikut individu, individu tu. Contoh budak tu bukan begau punya orang tau. Jenis baik-baik. Kawan semua baik-baik sekeliling dia. Jadi dia tak didedahkan dengan bahasa-bahasa yang mencarut, bahasa-bahasa yang kahau, faham? Okey, selesai kelas kita hari ni. Salam satu Melaka, salam Melaka bandar air bersejarah. Salam Melaka bandar tak feel like.